kita tahu bahwa inovasi itu menjadi jawaban. Uh, saya meyakini banyak pimpinan korporasi perusahaan, ya, ya iya, emang inovasi itu jawabannya, gitu ya. Bukan hanya untuk survive, tapi tumbuh. Tapi kan kenyataannya berinovasi, apalagi di korporasi itu jauh dari kata mudah, jauh dari kata mudah, begitu ya. Uh, terus gimana, gitu ya? Nah, sesuai dengan itu, Uh, agile Innovation Project, project inovasi agile, gitu kira-kira ya. Kalau terjemahan uh, mudahnya, itu di sini saya kasih subtitle: itu "Berpeluang menjadi your best innovation bet. Apa itu maksudnya? Pertaruhan terbaik inovasi di perusahaan teman-teman semua, ya, karena inovasi di perusahaan itu enggak mudah. Sementara kita tetap ditutup di inovasi, nah ini agile innovation project itu akan menjadi... Uh, sebuah cara yang akan memberikan impact yang efektif untuk membantu teman-teman semua menjalankan inovasi di korporasi masing-masing. Saya ingin menyamakan dulu deh saat beberapa hal fundamental supaya nanti saat kita membahas ke Agile Innovation Project-nya jadi lebih lebih clear. Kita sepakat ini, ini tiga hal yang sering kita di -Cias itu beberapa kesempatan sharing terus kita tekankan. Inovasi di Cia saat ini sampai saat ini meyakini tiga ini cirinya ada hal yang baru atau berbeda, ada hal ya eh, memberikan nilai tinggi, kemudian dipakai diadopsi. Itu tiga ciri inovasi. Itu. Kalau salah satu saja tiga dari tiga ciri ini enggak kemudian nggak terwujud, itu belum inovasi. Nah, gitu ya. Jadi, oh ada sesuatu yang kita yakini oh, impactful, global. Kemudian eh, stakeholder nanya bedanya dengan sistem yang sekarang apa ya? Nah itu unsur kebaruan, unsur beda yang membedakan itu. Walaupun degree of berbeda, degree of kebaruannya bisa bermacam-macam. Gitu ya. Valuable jelas harus punya nilai tinggi. Dipakai, yes. Punya inovasi yang menang kompetisi. Gitu ya. Juara dikasih hadiah sudah gitu ya. Tapi kemudian satu dua bulan kemudian inovasi yang kemarin juara kemana ya? nggak dipakai. Berarti itu belum inovasi. Gitu. Ini kita kita samakan gitu ya. Nah, uh, ini pun, sebuah inovasi. Katakanlah inovasi X, gitu ya. katakanlah di satu waktu inovasi ini sudah memenuhi ketiga ciri ini. Seiring berjalannya waktu, ini akan diuji oleh waktu. Mungkin ketika sekian lama kemudian, ada inovasi baru lagi yang lebih berbeda, yang velonya lebih tinggi, sehingga akhirnya orang berpindah dari inovasi X tadi ke Y. Jadi, eh, tiga ukuran ini untuk sebuah inovasi itu tidak abadi, gitu ya, akan, akan diuji terus, akan kemudian eh, terus harus di... Eh, pertahankan bahkan ditingkatkan. Nah, proyek ya proyek saya pakai uh, istilah atau definisi dari uh, banyak sebenarnya definisinya tapi intinya begini, sebenarnya proyek itu mau sebuah venture upaya gitu ya, mau upayanya individu, mau upayanya itu kolaboratif uh, yang direncanakan dan memang ditujukan untuk mencapai spesifik uh, outcome yaitu proyek sebenarnya. Kalau 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 kita bicara konteks secara umum ya, namun dalam agile project yang kita akan bahas ini di situ nanti kita akan 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 membahas bagaimana sih desain agile innovation project yang efektif apa saja elemen-elemen yang harus kita perhatikan bagaimana cara mengawalnya Jadi, kalau ngomongin projectnya sebenarnya project itu mau saya sebagai seorang manajer misalkan gitu ya oh saya punya project dalam tiga bulan ke depan saya harus mencapai kinerja ini itu juga boleh diduga sebagai project atau kemudian e, resmi, project yang resmi ada SK-nya. SK project ini, dari perusahaan ya, yang terlibat adalah ini, 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 semua ada SK-nya. Itu juga project, sebenarnya project itu e, secara umum seperti itu. Nah, kalau kita bicara agile innovation project, yang saya yang kami maksud di sini, ya, sebuah inkubasi inovasi, ya sebuah inkubasi inovasi untuk menghasilkan solusi bisa produk, bisa proses, bisa servis bisa sistem, apapun itu, itu, solusinya. Hingga kita punya MVP yang kita rilis, kemudian kita bisa dapatkan ukuran yang valid terkait dengan desirability-nya, visibility-nya, dan viability-nya. Jadi, ya, jadi, inkubasi inovasi untuk menghasilkan solusi, hingga kita bisa merilis sebuah MVP dan mendapatkan desirability, ukuran desirability, visibility, dan viability yang valid. Nah, yang harus difahami, Agile Innovation Project itu, dengan definisi yang tadi, itu adalah upaya inisiatif yang menerjemahkan arah strategis menjadi bisnis impact atau bisnis performance yang lebih konkret. Jadi sekali lagi, untuk sebuah Agile Innovation Project itu bisa berjalan dengan baik, kita harus paham dudukannya Agile Innovation Project itu adalah menerjemahkan strategic direction. Jadi itulah kenapa sebuah Agile Innovation Project itu ya butuh arahan. Kalau enggak ya apa yang mau diprojekkan? Nah, gitu ya. Kita nggak jadi nggak bisa menentukan mendefine ini 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 seperti apa atau atau uh, bagaimana kerangka proyek yang harus kita siapkan ke arah mana kita ingin menujunya. <SISU>